Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim ulama, para pejabat pemerintah, para wali santri yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita telah bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka haflatul imtihan. Mungkin perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, bahwa haflatul imtihan ini adalah merupakan bagian dari langkah-langkah untuk merepresentasikan dari hasil proses pendidikan yang dilaksanakan di Puncak Darussalam. Kendatipun sampai saat ini, sampai saat samangken Kak Dinto, sangat banyak teki kekurangan-kekurangan, separloh terus diperbaiki. Karena beda pepatah, idza tammal amru bada naqsuh. Perkara nika munting lamareh padeng sanika jelas mulai temuh kekurangan-kekurangan. Teki urwa korang ruah, mak pahde iya ruah, uro de iya korang, mak pahde iya. Nah, kain itu perlu, karena tidak ada namanya, memang kehidupan manusia adalah sempurna pada ketidaksempurnaannya. Faham ini? Jadi mun beda manusia ampun arasa sempurna, manusia ini ketepak tak sempurna. Faham ini? Mana bi manusia gak dinto arasa cek tak sempurna, maka manusia ini ketepaan sam sempurna. Faham ini? Sebab mana bi manusia arasa sempurna, manusia ini berarti tak oning ke aben tibi cek manusia sempurna apapun tenoreng ini kan tak sempurna, sebab tak oning cek aben kento manusia tegi tak oning lah. Karena manusia, maka kita harus belajar kenapa ketidaksempurnaan ini hanya sebatas menjadi kenangan ataupun punten. Kita upayakan terus melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai bentuk umbudiah, pengabdian dak keajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia kak dinto para rabu sesami mulje epa masuk dak ke surga na Allah beni pola nah kesuksesan-kesuksesan punten. Namun kesuksesan-kesuksesan Kak Dinto sebisa ongku eko tak sukses, mana bi ampun kenging ridho, kenging rahmat dari Allah. Mana bi radhiyallahu anhum wa radu'an Kak Dinto, berarti manusia Kak Dinto ampun dikatakan sebagai orang yang sukses. Jadi memahami kesuksesan Kak Dinto jangan sampai dilihat dari segi materi. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman.
Wah, wow, nega. Ini adalah sebuah persepsi yang salah. Persepsi yang salah. Manusia ini kabur lebur nah, mulampun epa muljo, epa genteng, epa gege, epa nikmat ben Allah Ta'ala kaudina mewah. Pah ngoca, Robbi akraman, lamun kok re sukses lah, alhamdulillah. Ikwa. Jadi pah yokor kalaben PC, yokor kalaben penghormatan, jabatan, kedudukan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Tingla bi Allah Ta'ala rizkina e pesempet. Qala rabbi ahanan lake. Apes, epa apes kok bi Allah Ta'ala, epa di apes. Masalah napa napa? Kun masalah ta apa te andi pese. Lah kan itu merupakan tolak ukur yang salah. Yang salah. Yang salah. Katipana pacarana boleh ka angkui madateng kejemperan dunia termasuk kemurahan rezeki ni kejeret seret bencet tong bitongan ke Allah. Tegi. Mangkana perlu ke bele ni kah. Cek antoh bedenak kanak nekuk kardus. Ni ke benih keng ka angkui pengurus ka roka angkui Palestina. Kenapa sih kok Palestina cek banyak seka ni kelakaran guleh keng terotak ngajar nah na anak didik bahwa di sana itu ada Masjidil Aqsa. Ni kesemulain mulai dikikis diupayakan ke angkui anak-anak didik kita ni kelopain je adik Masjidil Aqsa. Minimal kita mengeluarkan sedikit dari harta kita sebagai bentuk kepedulian kita terhadap Masjidil Aqsa. Paham lagi? Jadi benih masalah retorika buat apa dan seterusnya. Hidup ini adalah untuk mengabdi keangkui nyari ridona Allah, keangkui madatang rahmat Allah, benih keangkui ngobe isin alam pah ke kiamat ipa burung ngasumba mana punten. Paham ini? Benih keangkui ma burung kia kiamat punten sangku paham ipa burung kiamat pakun tolos. Kita ni keajalan lagi ni kah, keangkui ngabdi ke Allah, keangkui memberikan ponapa. Saya peringati, saya ponapa jadi ibadah, pola mikrat tidak keajunan. Epon Allah Subhanahu wa Taala. Lah, kak di toh para rabu sesami mulia makna intihan. Jadi kak entah beda pentas, kak di toh hanya pentas kecil. Semoga-moga dekik bisa merepresentasikan pentas yang agak besar. Contoh pentas Puncak Darussalam. Tegi. Tetapi ponapa saya beda yang atas pentas? Nika berarti ponapa saya beda neneng epontuk pesantren Puncak Darussalam. Tetapi contoh pentas kecil. Ponapa saya beda pesantren Puncak Darussalam? Nika mudah-mudahan bisa merepresentasikan keberhasilan-keberhasilan dalam pentas kehidupan. Ini adalah pentas kecil untuk menuju pentas yang lebih besar. Yang lebih besar ini hanya sebatas beberapa meter persegi, tapi ini kakak angkui menuju kecipan apa dalam pentas kehidupan yang sudah kakangkui planet bumi Kak Dinto. Nah, kecipan apa pentas kehidupan Kak Dinto adalah merepresentasikan bentuk kehidupan nanti kita setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lekatin toh rentetan-rentetan yang harus kita capai merupakan tangga-tangga. Tehi, ketipun apa benih pakun sekater alo-halo neneng etas panggung mari kini ke lober tidak ada ponapanya mana tidak ada langkah-langkah selanjutnya. Sobung punten, tapi kadin tolangkah terus dan seterusnya. Ketipan apa di atas pentas betul-betul merepresentasikan dalam kehidupan di pesantren. Bagaimana kehidupan di pesantren ini bisa merepresentasikan kehidupan dalam pentas kehidupan di apa kehidupan di luar kehidupan sep kehidupan bebas dalam kehidupan sesongkuna kehidupan dunia. Kadito ketipan apa merepresentasikan mengantarkan kita pada kehidupan sesaungkunah iki kaento kehidupan akhirat.
Para rabu sesami mulja, dalam kesempatan sesangat mulja kak dinto bejen kaulah perlu menyampaikan beberapa hal. Pertama, bejen kaulah akan menyatakan kembali bahwa puncak Darussalam kak dinto lahir dari rahim pondok pesantren Banyuanyar. Jadi, kenapa harus disampaikan? Karena takok kolopain. Tenggi takok kolopain dari kaemah manusia ni kelahir, faham ki? Takok istilahna tinggal lahir dari reng tuana, dari embuun paham bune tarjo. Na'udzubillah. Kain topar loh memahami sejarah. Tenggi memahami sejarah. Kangkui pon apa benih? Kangkui nyari nyamah punten. Punten cek benih kak din toto cunna kangkui melanjutkan pengabdian mudah-mudahan pengabdian kak dito cetih kesayan ialam dunya sampai kantos dak ke akhirat bagi setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya paham ini kak itu kok tu jelas kak itu jangan kita pon apa nyamana punya persepsi yang bukan-bukan. Hidup itu hanya pengabdian, ngabdi ke Allah. Thank you. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ngabdi ke Allah Subhanahu wa taala. Paham iki? Lek adin to, jadi kita maleoning arah hidup itu kemana? Dan pentas kecil ini bagaimana? Jadi mun pentas kecil ni kapan bisa tak toron ndak ka? Pentasnya lebih ni kah? Pun berarti ni kepun gagal total. Jadi sekali tujukan mana bi pentas puncak Darussalam nikah sebagai lembaga pendidikan tidak bisa merepresentasikan dalam kehidupan nyata berarti pendidikan gagal. Kalau sudah penapa-nyaman dalam kehidupan nikah tidak bisa mengantarkan kita pada kehidupan yang sempurna di akhirat maka kehidupan kita ini gagal. Paham ini? Jadi mila dari Kak Dinto kita belajar menjadi orang-orang yang sukses. Paham ini? Jadi nikah merupakan tahapan-tahapan yang harus kita capai ke depan. Se nomor dua bahwa nyoona sambung doa, tehi manabi rakyat setia sabab periodona Allah, setia sabab petoran rahmat dari Allah. Kak Dinto sedang diusahakan kak angkui tahun mangken mau ada eksperimen program. Niti nama lebe gege sekonek tengki tak langkong gula benih keng oneng cak Inggris nih kak keng acer mulai dibebe makin ngomong cak cong pencong. Wow. Tengki. Tina tak napa nih keyang kep intermezu hiburan. Tengki. Jadi nih kebedah program uji coba kak angkui pesantren Puntri. Jadi nanti ada napanya mana puncak Darussalam for women santris insyaallah ya insyaallah doa nikah doa tenggi doa kento uji coba setahun kelu anapa mata langsung ya tako ana noreng mun se nikah se kebe uji coba den se ana noreng kengki keng lapon anu nikah pon labe de transaksi nah nikah uji coba se ngak le. Oh, kita pun apa kuah. Tapi dia uji coba kebagusan, apa lagi Quran, apa paham Quran, apa ngamal lagi esen Al Quran. Tengki. Mungkin kalau bisa nanti juga penyampaiannya bisa menguasai dua bahasa minimal bahasa Inggris dan bahasa Arab supaya Al Quran ni kayak kedegeng ketunya. Tengki. Makle ongku wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Memang puncak Darussalam terus terang kain to parloi kebele ben parlo dukungan ben sampung doa. Memang ada keinginan puncak Darussalam ingin go internasional. Tenggi. Loh, nah apa mak gege megege sampean berf go internasional. Beni gegegeen, sobung gege kento mentak keng depak Allah taala kaleben selamat. Enggi. Tadak se parloi ka gege nang alam dunya internasional, interna apoin tadak se ka gege mun tak depak Allah. Paham enggi? Dan apa gunana internasional khairun nas amfa'uhum linnas. Jadi orang manfaat sedisa pun orang manfaat sekecamatan kamu bagus.
sekecamatan orang manfaat se-Indonesia bon orang manfaat sedunia kama bagus inyaman orang cita-cita teroh dusahi dusan apa punten mun dusan peburung ngebi kula nikah di cita-cita gak nikah paham mun mitorot kula sedusan nikah orang setan di cita-cita paham ini ini ke sedusa orang di cita-cita dusa repot tihne burung tak usah cita-cita sekali mun pah tak depak itu kan todus kiai todus ke siapa tinggi todus ke serah jaring Allah senantu agi tikal ma Allah wa idha azam tafatawakal ala Allah mun andi azam andi keinginan sudah sampaikan mari kini ketawakal ke Allah sepenting beda usaha paham benikadin to langkah ada langkah-langkahnya semakin kento ampun hampir 3 tahun kento sudah dibuka SMP program AICP. Oh, napa AICP? Ini kan sapun kan sudah di launching nih kan. AICP International Islamic Class Program. Nah, ini kata iki. Jadi bedah SMP sekelas internasional nih kan. Insyaallah tahun datang nih kan kita akan luncurkan ke Malaysia santri-santrinya untuk kita lihat sejauh mana kita bisa mendidik anak-anak didik kita dalam pentas internasional. Paham iki? Jangan mak, jangan takut, tak usah takut. Tehi, tidak masak enreng tak berhasil. Keng mun masak enreng sinting bede. Faham? Cek kok takut, mangkana kadang takut, kedi, anu. Nah apa sih ketakut? Sih ketakut ni ke Allah. Si tungkun Allah Taala. Fattahullah, Rabbakum. Petakut sampian ke Allah. Pangeran sampian. Sedjeki sampian. Tehi. Ni kesi andi langit ban bumi ni kamu ni kata aku, namu kun ngak ni kenapa yang mai kata aku nah tak berhasil tor sepenting kita betul-betul berusaha sebagai pengabdian dek ke agama na Allah, faham ki? Faham? Mak lihat aku, jauh puncak Darussalam mak akal pokal boy, mak tak paham. Jadi mak lihat paham, mak lihat tak cuba sangka, faham ki? Ah, nega mak lihat paham, maksudku lah mak lihat paham. Ban ISMP ini ke insya Allah ini ke melalui rapat sarang wali-wali santri SMP program AICP Kak Dintoh insya Allah tahun pole bersamaan dengan mudah-mudahan bersamaan dengan Pondok Pesantren Putri ini ke sudah ada SMA jadi istilahnya senior high school SMA program AICP jadi makanya ke SMP menuju makin ke kelas telok mak tahun datang nih kah dan insya Allah kita luncurkan ke Malaysia mungkin mudah-mudahan bisa juga sampai ke Singapura ah, thank you ini kah kita lihat dulu mulai dari negara tetangga nanti mungkin bisa keman-keman nyongok kita uji coba kelayakan anak didik kita kira-kira bisa bersaing dengan dunia internasional atau tidak faham? Benih matematika nah pendidikan yang ketujuh jelas thank you jadi ini kakak angkui mada pak generasi-generasi ini ke menjadi abdi-abdi Allah menjadi kabula-kabulana Allah dalam segala aspek kehidupan jadi businessman jadi seorang pendidik menjadi seorang negarawan menjadi seorang napa-apain sepenting jadi abdina Allah benih abdina Allah Ta'ala ini ke benih pahkun makai siapan surban pulau lepun ten salah ini kak tinggi kebulan Allah ini keben orang se ngadepaki sederja pun apa se lakonin karena Allah ini kekebulan Allah Ta'ala faham ini jadi insya Allah mudah-mudahan bisa sukses jadi ada dua program insya Allah tahun boleh mudah-mudahan mana bisa kerana jadi kebukusan jadi sejalan dan pengabdian tidak ke Allah muka-muka serang Allah eka pula kina amin Allahumma anapa pak mak usah kebele mak tak usah repsi-repin sebab nikah benih cita-cita nak puncak Darussalam ke seorang nikah kan urusan agama mun agama nikah di puncak Darussalam mungkin kula tak sakasa cukup ngebele ke pengurus faham ini mana biaga manika din sedejena umat parlo kula ngabele ka umat cek kula terongak nikah nyona dukungan baik doa atau non doa
non doa. Nah apa sih non doa? Ya sumpah mana bodo kelebihan harta pah deki. Ya mun internasional pah bangun na, buat cuba tak lebur. Masa pah gede? Nggak ibu dian kak roa. Ini kese beki begdus nodusin songkun pah pontu kegedek nggak ibu dian kak roa. Andus nodusin songkun kengkun kula ki make todus pah buru kak amma ya beki top toto pen sakonik tengah jalan beg senika senika. Ini maka oh, internasional apa wak pondok kaki gedek wai budi wak tiga lu gulanya lekaran mon tidak todu sesekali orang ni kapal ajalan melolo lonyoh melolo ya tak lebur ni kata ini pada lekar begdus todu sepole tinggi ingki para rabu tak ada mon tidak jelak tidak uji netak ku besar ni kata ini lekar ini toh parlo pule juga bahwa kaca epon beda usulan-usulan dari wali santri bahwa ketipu apa cek beda pengajian umum saya setona kak dinto mulai dipikirkan nah, cara nak ketipu apa ke kak dinto kak itu polana memang ngikor anu apa nama nah programa intihan ngikor ke penyuanyar itu ampun yobe saya setona are minggu kipuru kak dinto karena penyuanyar are apa nama minggu juga penyorot kan toh ke Selasa ija nyaman anak pas nyoroma burung ke penyuanyar kan tak libur nih kan nih kesepah ma'ano lakar sepah merepot tinggal kudu ngonceng kiai pahe pa burung nyorot kan toh kiai ngetret mak dia memak beda tretan jadi mun program tak pah repot nih kekulis segi kepikiran kian caran ada remah punten benete ke niat kain toh kengkun caran nah kengki tak mangki sepas paham ini sementara marena tikel bi kula na anak nika se puci lemput angkep nika pon ya mun beda manfaat cek sakelangkong ah pak lek ing tade manfaat keng berarti nika perlu dikritik nika kula ben pengurus nika polami bisa beri manfaat iki tikel marena se kidak bingkeng punten bene kun nak kanak melolos e pidato wa punten insyaallah manabi kira memungkinkan kak dinto bisa settle waktu kak dinto tak bau berkira tegi kita insyaallah bisa ngunceng namun tinggal bagian mubalik saya terkenal nih kepah ngunceng setahun sebelum nah loh ini kasih repot nih kali lagi tinggal bagian cerece wah puncak darus salam ngunceng gak ruai wah repot dasan mesan santai di TV lelau keben api datu jadi letorot lah tina orang jadi api dah lah komentar ada remabain lah komen lah lah apa sak Facebook ke jadi komen engkau nyompet aku pengen rumah kemarin apa itu ini saya pidato ini kesan tahu ini saya reben kulu pengurus lah nyari nah ya saya pidato mak lebar ada permintaan wali santri jadi gelu ya sepura namun kita tak bisa memenuhi karena ini kamu ben kiai tak bisa in mainan nih ke para rabu ngetret maju ngetret maju ngetret ini kesegi pikir lagi melolo eh kak din tuh pahlang macam kola gak kebanyuannya tak bengal terus terang saus tinggi pun tak oleh bengal nih kak lakar tak beki bengal makle kan kula nyata aki gele anapa mak kudu kula nyak ngebele bahwa puncak Darussalam ini lahir dari rahim Banyuanyar kula kengkun tako nikah na anak potoh dek budi nikah kelopain je nikah lahir dari sebuah rahim yang namanya Banyua paham ini bakelar pun dek pak atas langit muntak hormat kering tua tadek bagus ya paham ini tidak bagus semun tak hormat karing tua pekelarnya apa boleh kun pak kelapaan gak nih kesampian pak bagus kenapa tinggi alah ini ke para rabu ini ke kutu paham mun salah cara berpikir ini kesalah juga dengan cara bertindaknya muka-muka tinggi muka-muka kak dinto bisa kenapa saya tetiri dona Allah subhanahu wa ta'ala muka-muka bisa terlaksana tinggi amin Allahumma amin jadi kak dinto benar-benar kau tak langkong mewakili penitia tak kok bedah ketopalan kekurangan kak dinto nyona saporah iki nyona saporah terus akan diupayakan kang tui diperbaiki ben sestona ni kebede mestena kotak saran tehi keng kita ada ya kotak saran kang kui pelaksanaan imtihan tade ya tade oh mesti anda bedah ya bedah kotak saran mana bedah saran lah paling tidak ada pertimbangan ketipan apa ke depan dan keinginan dari wali santri makle bisa
kenapa? Tersalurkan. Thank you. Ke depan, ke depan. Engki jok ruka puru, jok ni kebeni bim salabim para rabu, sengku bim salabim. Pas babra kata bra beni. Ini ke sebuah proses yang harus serius ben memang butuh langkah-langkah. Thank you. Moga-moga sareng Allah Subhanahu wa taala beten kula sedaya bimbingah. Bene paringna kekuatan kang kui ajalan lagi amanah ka ento kala ben sebagus-bagus ben muka-muka setia pengabdian dari beten kolus teja kala seetremah sareng Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.